Halo teman-teman, sebelum mulai jangan lupa klik subscribe-nya dulu ya yang belum, biar nggak ketinggalan video kita setiap hari, oke? Upin Ipin punya jurus mematikan. Waduh, ini Upin Ipin kesurupan kah? Jadi punya jurus mematikan. Wow, ini setan apa yang kesurupan ke Upin ya? Pada suatu hari yang sangat cerah. Oke guys, kita ceritakan ya guys, gimana cara punya kekuatannya nih. Ini kesurupan pocong kayaknya nih. Upin Ipin baru saja kelar melawan siren yang menyerang markas mereka. Itu pada jatuh tuh guys. Hebat si Upin. Akhirnya kelar juga kita melawan siren-siren ini. Iya guys, tuh. Pada geletak yang kiri yang kanan tuh teman-teman. Sampai bikin macet ya. Keren. Iya, betul. Udah beberapa hari ini kita melawan siren yang keroyokan terus begini. Sabar Upin, sabar. Jangan emosi ya. Waduh, emosi baik. Lihat tuh, sampai si Mail dan si Siren kecil tidur karena capek. Itu ada Mail juga guys, dia lagi tidur teman-teman. Kasihan si Mail ya, jadi ikutan perang, bukan dagang ayam goreng. Bagaimana ya caranya agar Siren ini dapat dikontrol, tidak menyerang markas kita lagi? Ya guys, kalau misalkan markas kita diserang lagi, kita jadi kayak nggak punya kerjaan gitu. Kalau markas kita hancur, jadi kita kan pekerjaan satu-satunya kayak gini lah. Sepertinya tidak ada nih. Tanpa Raja Siren, maka Siren ini akan terus mengamuk tanpa berhenti. Begitu. Tapi kalau begini terus, kita akan kehabisan tenaga dan kalah. Iya teman-teman, karena Siren itu kayaknya nggak habis-habis ya guys, menyerang sini terus. Emang ada apa sih di sini? Aha, aku punya ide nih yang membuat para Siren itu tidak mengamuk lagi, kata Ipin. Apaan tuh Ipin? Apaan idenya? Oke guys, Ipin punya ide nih guys, biar si Siren ini tidak mengamuk lagi. Wow. Iya, daripada mengontrol mereka, lebih baik kita membuat mereka takut pada kita. Waduh, membuat takut? Apa jangan-jangan si Ipin akan berubah menjadi hantu? Jadi mereka semua takut. Maksud kamu Ipin, gimana caranya membuat mereka semua takut? Wah bener ini, dipakai alatnya ajaib Doraemon, si Ipin dirubah jadi setan gitu. Iya, jadi kita kumpulkan siren, lalu kita tunjukkan kekuatan terkuat kita buat nakut-nakutin mereka. Wah, benar guys. Jadi kita kayak membuat mereka takut gitu ya. Upin, kamu mau punya kekuatan yang mematikan dan menyeramkan gak? Membuat siren itu ketakutan. Waduh, apa nih caranya nih ya? Ngeliat kalian juga udah pada takut sih, karena kan kalian mirip tuyul tuh, palanya botak. Ada sih, tapi gimana caranya kita ngumpulin siren hatnya nih, biar nanti kita tunjukkan bahwa nakutkan. Ya, kalau kita mengumpulkan siren, itu ada caranya. Sekarang mending kita cari tempatnya dulu yuk, kata Doraemon. Baiklah, Jum-Jum cari tempat untuk mengumpulkan para sirennya. Oke guys, kita cari tempat untuk mengumpulkan para sirennya, baru kita takut-takutin mereka. Mail bangun! Mail! Mail tidur aja nih ya, Mail. Bangun juga si Mail. Mail, kamu kerjanya tidur terus. Woi, udah gede ya. Ayo cepet aja, cepet. Kita langsung cari tempatnya. Kita ke sini. Hap, oke. Mungkin kita bisa menggunakan gunung di samping markas mereka. Oke, gunung apa? Oh, gunung, guys. Ayo, Doraemon ikut gak? Oke, Doraemon ikut lah. Kan dia yang punya alat ajaib. Jum-jum, let's go. Boom, boom, boom. Oke, guys. Kita sudah hampir sampai, guys. Oke. Kita sudah sampai di bukit. Oke, kita sampai. Hap, di sini. Ini dia nih, bisa buat kumpul para siren head karena lapangannya luas. Oke, karena lapangannya luas, karena kita bisa mengumpulkan para si siren head itu ya teman-teman. Oke, betul juga kamu. Kalau begitu kita minta izin aja sama yang punya tempat ini dulu ya. Oke, kita minta izin ke tempat yang punya tempat. Ke tempat yang punya tempat, aneh-aneh banget. Oke, kita kesini, boom, sampai. Oke, kita minta izin, ini punya ini siapa? Presiden. Oke, kita lihat siapa yang punya ini. Oke, ini rumahnya nih gede banget. Oke, bapak-bapak itu. Sampai, kita minta izin dulu ya guys. Permisi pak, kami dari pasukan Survey Club dan saya Doraemon. Kami ingin minta izin untuk menyewa tempat ini. Menyewa tempat ini. Kapten Doraemon pun menjelaskan semua situasi yang terjadi. Karena siren head itu muncul-muncul terus, jadi kita akan nakut-nakutin mereka nih guys. Ham, kalau begitu pakai saja tempat ini. Lagi pula tempat ini akan dikosongkan juga sih. Siapa sih ini, sultan ya guys? Kayaknya dia punya tanah seluas ini ya. Baiklah, kalau begitu terima kasih banyak ya bapak. Oke, kita dipinjem ini guys, tanpa bayar guys. Asik.
Karena sudah dapat izin, mereka pun menyiapkan semuanya untuk membuat Siren Head itu ketakutan, guys. Oke, guys, si Upin Ipin akan dijadikan tumbal ya, guys, biar jadi setan. Enggak, serem banget. Ya ampun. Malam harinya pun tiba. Oke, guys, kita takut-takutin, guys. Enggak tahu nih ya, pakai alat Doraemon apa enggak nih ya. Kita lihat. Apakah kalian siap, Upin dan Ipin? Kata Doraemon. Azik, kita akan ngeprank apa-apa nih. Kita penasaran, teman-teman. Oke, siap, Kapten Doraemon. Azik, udah siap nih, guys. Upin akan mau bikin atraksi apa-apa nih ya. Oh, lagi buat persembahan kali ya. Ih, serem, ih. Baiklah, kalau begitu aku akan menyetel lagu yang akan membuat Siren Head marah dan ketakutan. Jelangkung, jelangkung, di sini ada pesta. Ih, serem banget. Kapten Doraemon pun memutar lagu DJ TikTok jedak-jeduk. Lagu TikTok emang menakutkan. Waduh, itu lagu yang buat mereka marah, guys. Lagu TikTok, ya ampun. Setelah beberapa menit kemudian, para Siren Head pun berkumpul karena lagu TikTok jedak-jeduk, guys. Waduh. Kacau, bisa gitu ya, guys. Buat Siren itu ketakutan. Woi, si Ipin malah nembak-nembak. Gimana caranya ketakutan? Hei, gimana caranya? Emang aku kuntilanak? Ini banyak banget, ya ampun, aku yang takut malah ini. Gimana caranya? Kita malah diinjek kalau kayak gini. Gimana caranya, ya ampun. Aduh, ketakutan gimana ya, guys? Malah yang ditonjokin, ya ampun, kasian banget. Woi, gimana ini cara ngalahinnya? Oh, nggak ada yang takut sama aku nih ya. Oke, kita lawan lagi, guys. Oke. Kita akan mengalahkan mereka nih. Wahaha. Oke, guys, kita ada petir, guys. Kita udah kesurupan. Wahaha. Rasakan ini. Buar. Wow, rasakan itu. Rasakan. Kita ini lempar. Jeder. Kita laser-laserin. Jeder. Rasakan itu. Upin udah kesurupan, asik. Ngamuk, Upin, ngamuk, kenal lo. Upin udah ngamuk kan? Nah, serem banget, Upin. Nah, ini kesurupan ini ya, guys, PLN ya, listrik. PLN. Ayo lo, aku kesurupan PLN ya. Listriknya aku matiin biar lampu mati lampu. Udah kalah. Sebagian dari Siren Head itu pun kalah dan sebagiannya lari ketakutan karena kekuatan Upin Ipin, guys. Nah lo, Edora ini, guys, kekuatan Edora ya, kesurupan. Semenjak kejadian itu, para Siren pun tidak pernah mengamuk lagi karena ketakutan oleh si Upin Ipin. Keren. Tamat. Oke, guys, begitu kisah kita kali ini. Kalau kalian suka, jangan lupa untuk subscribe, like, and comment ya, guys. Oke, dadah.